Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah loyal, BRI Branch Office Tanjung Tabalong melakukan penarikan undian panen hadiah Simpedes periode pertama tahun 2024. Sebanyak 23 hadiah telah disiapkan dalam pengundian kali ini, di mana hadiah utama adalah satu unit mobil Suzuki R3 GLMT. BRI Branch Office Tanjung Tabalong melakukan pengundian panen hadiah Simpedes periode 1 pada Sabtu 9 November 2024 di Gedung Informasi Tanjung. Penarikan ini merupakan undian semester pertama tahun 2024, masa periode bulan Maret 2024 sampai Agustus 2024, dengan hadiah utama satu unit mobil Suzuki R3 GLMT. Kepala BRI Branch Office Tanjung Tabalong, Mulyana Karim, menjelaskan, pada periode ini mengundi sebanyak 23.498.765 nomor undian. Nasabah memperoleh satu kupon per kelipatan saldo Rp100.000 yang diakumulasikan secara otomatis setiap bulannya sesuai saldo di rekening nasabah. Adapun panen hadiah Simpedes yang dilakukan ini sebagai bentuk apresiasi dari Bank BRI untuk nasabah yang sudah loyal pada Bank BRI. Selanjutnya pihak BRI akan mengumumkan hasil undian di setiap BRI unit, media sosial, dan menghubungi pemenang undian. Nanti penyerahan setelah didata, tadi sudah ada dari perwakilan saksi dari dinas sosial, terus kepolisian, dan ada saksi nasabah juga. Nanti kita akan umumkan, di beberapa media, terus selanjutnya juga nanti kita akan langsung ke nasabahnya untuk penyerahan. Jadi nanti kita akan ke nasabah, kita panggil, langsung penyerahan di kantor cabang, di unit terdekat. Mulyana Karim berharap program ini akan menambah jumlah nasabah Bank BRI sehingga Bank BRI dapat tumbuh berkembang bersama, khususnya di Kabupaten Tabalong. Terdapat 23 hadiah yang diundi kali ini berupa satu unit mobil Suzuki R3 GLMT, satu unit motor Yamaha All New NMAX 155, satu unit motor Yamaha All New Aerox 155 CABS, 5 unit sepeda listrik Pacific Syncross 7, 5 unit sepeda listrik Pacific Syncross 8, dan 10 unit televisi Changhong Android TV 43 inch. Danona Farin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.